apa barang-barang sembako tetap harus kita sediakan di warung kita ini. Dan tadi juga kita beli minyak goreng Pipco ya. Pipco yang setengah literan di sini harganya 182, teman-teman. 182. Isinya tuh 24 per kartonnya ya. Jadi modalnya sekitar 7.580 rupiah lebih ya. Kita bisa jual di harga 9.000-an per setengah liternya. Ini juga mereknya bukan yang bagus banget ya. Buka aja. Mohon maaf nih nge-like ya, tadi sinyalnya kurang bagus. Ada Bunda Liza 23, semangat teh, terima kasih banyak ya supportnya, dukungannya, terima kasih banyak. Untuk saat ini barang-barang sembako semakin melejit ya harganya, masya Allah luar biasa. Kita harus tebel modal ya teman-teman. Kita harus bisa memutar modal kita agar kita bisa tetap berbelanja gitu ya. Kadang-kadang kita bingung sendiri teman-teman. Yakul, iya Pak. 2,5 ya. 2,5. Masih ada nggak Yakulnya? Halo Chan. Paling atas Pak. Oh, yang paling atas ya. Iya Pak, terima kasih. Bingung sendiri, kenapa bingung sendiri ya? Karena kita tahu sendiri ya, modal sekarang itu di atas rata-rata banget ya. Misalnya minggu kemarin kita dapat harga di 12.000, misalnya kita jual 13.000. Nah untuk minggu ini kita dapat modal di 13.000 ya. Keuntungannya kan dari mana coba ya? Bukannya nambah untung malah jadi modal semuanya gitu loh teman-teman. Jadi wajar jika sekarang berjualan sembako itu lagi goyah banget ya teman-teman. Harus bisa banget mengelola warung, harus memperhemat juga pengeluaran kita. Harus juga kita bisa membelanjakan barang-barang yang memang sangat larisnya cepat gitu ya, biar tidak ketinggalan harga info harga terbarunya. Kalau kita ketinggalan info harga lama ya. Beli apa? Tepung terigu seperempat sama ya. Tepung acinya seperempat. Tepung aci adanya yang kemasan setengahan. Setengah ya? Heeh. Mm-hmm. Mau. Berapa teh? 8.000. Yang itu oh banyak banget ya. Ini setengah kilo. Yang perapatan enggak ada teh? Tidak ada. Jadi enggak apa-apa lagi. Jadi 11.000. Sama minyak curah teh. Minyak curah yang berapa? Seperapat berapa teh? 4,5. Kalau yang setengah 9.000 ya? Setengah ya. Langsung aja. Di 20 ya? Iya. Enggak ikut dede panas ya. Uangnya pas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk yang berjualan sembako saat ini harus sering-sering mengecek harga-harga terbarunya ya, biar tidak ketinggalan info harga-harga barang sembako terbarunya. Takutnya kita masih jual dengan harga lama sementara modalnya sudah lebih dari harga jual kita, seperti itu ya teman-teman. Dan stok barang juga nggak usah banyak-banyak saat ini ya, karena modalnya yang besar dan pasti bakalan harganya itu tidak stabil ya teman-teman. Kita seperlunya aja berbelanja. Pokoknya harus sering belanja biar kita tahu perkembangan harga terbaru, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah hadir siang ini. Saya mau off, salah ngeklik ya teman-teman. Saya mau off dulu, ada kegiatan siang ini ya. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bersapa Ria siang ini, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.